4. Iya, Pak. Berarti 1. Tapi itu. Ih, dah nak masak ketupat? Rayakan lama lagi. Masak siap sikit je. Opah teringin nak makan. Beli je lah yang dah siap. Lagi senang. Rasa sama je. Betul-betul. Susah ke, senang ke, kalau buat sendiri lebih bermakna. Sebab kita buat dengan penuh kasih sayang. Niat kita baik, nak bagi orang makan. 30 menit. Bila makan, mereka akan sentiasa teringat pada kita yang membuatnya. Betul-betul. Tahu kenapa bila raya, mesti orang buat ketupat? Nak bagi orang makan lah. Tu je lah. Makan, makan, makan. Kenapa, tak Pak? Buka. Kau pun tak tahu. Jadi? Sebab sebiji ketupat ni amat bermakna. Kau tengok. Betapa rumitnya anyaman ketupat ni. Ia mencerminkan bagus, pelbagai kesalahan jatuh manusia. Dati rapi empuk. Jadi, bila raya, kita bagi orang makan ketupat, umpama kita meminta maaf daripada orang itu. Matangnya sempurna. Bila tengok isi ketupat yang putih itu, tandanya hati kita dah bersih dari segala kesalahan. Jika orang